Hai, nama saya Nurul Aida binti Burham dari Sekolah Kebangsaan Kayu Arah Pesung. Hari ini saya akan buat buih yang berwarna. Jom kita tengok. Okey, bahan-bahannya ialah botol yang sudah dipotong, penutup tidak perlu. Air, sabun, kain yang berwarna putih dan warna. Tidak kisah warna apa ya kawan-kawan. Lagi satu, getah. Mula-mula ambil kain yang ambilkan botol yang dah dilubangkan. Ambil kain, tutup di tempat yang lubang. Dan ambil getah macam ni. Lepas tu bancuhkan sabun dan air. Wangi. Selepas itu, kan kain tersebut ada color pun. Lepas tu kita celup baik kain ni dengan sabun. Lepas tu tiap. Wow. Jadi, lihat hasilnya. Kan jadikan berwarna kawan-kawan. Okay, terima kasih. Bye. Jangan selamat mencuba.